BPBD dari GJ atau Gawai ini, silakan buat tamu. Ikuti langkah-langkah. Jika data Anda sudah ada pada sistem Anda, tinggal sesuaikan alamat dan koordinat. Untuk data yang tidak ada pada sistem, silakan isi sesuai panduan pada form pra-registrasi. Untuk pendaftar yang perlu bantuan, bisa menghubungi operator PTDD pada sistem melalui proses tiketing. Lakukan validasi data NISN, alamat, koordinat, NIK, dan pastikan sudah sesuai. Jika masih belum sesuai, silakan rubah koordinat. Ingat, merubah koordinat sesuai dengan titik lokasi alamat. Merubah koordinat oleh pendaftar hanya boleh maksimal 5 kali. Jika semua sudah beres, silakan simpan sesuai panduan. Jika sudah disimpan, Anda tinggal menunggu pendaftaran secara online sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sebagai catatan, bagi data yang tidak ada pada sistem berarti 1. Operator jenjang sekolah Anda tidak melakukan sinkron Dapodik ke provinsi menggunakan aplikasi Dapodik provinsi. 2. Dari sekolah jenjang SMP di bawah pendaftaran pada jenjang SMK tidak menggunakan zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Pilih 3 pilihan jurusan dan 3 pilihan sekolah. Nilai akumulasi rapor semester 1 sampai dengan 5 ditambah nilai tes bakat minat. Dan data Anda dianggap valid, maka menunggu.